hidayah ni, ulama kata benda yang perlu ialah hidayah. Kita ni jangan sampai tercabut hidayah. Sampai berikat kita baca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Hidayah ni benda yang besar nilai. Nak semuanya betapa besar nilai hidayah ni. Tak semua orang dapat hidayah. Man yahdillah fala mudillah wa man yudlil fala hadiyah. Allah sebut satu-satu yang diberi hidayah, dia tidak akan disesat oleh Allah. Satu-satu yang disesatkan oleh Allah, fala hadiyah, Allah tak akan bagi hidayah untuk dia. Hidayah maksudnya apa? Bimbingnya Allah tarik tangan kita, Allah tunjuk jalan pada kita, Allah tunjuk ni cara kamu buat, itu hidayah. Taufik, taufik beza. Taufik mana Allah tunjuk saja. Macam contoh malam ni, ramai orang tahan malam ni ada cara. Tapi semua korban yang tak boleh datang, tak semua boleh datang. Yang boleh datang dia akan diberi hidayah oleh Allah. Kalau kita tahu tapi kita tak boleh datang, itu baru taufik. Taufik beza dengan hidayah. Ada ni orang yang dekat rumah kawasan surau, tak boleh datang. Orang jauh boleh datang. Bukan orang tempat ini, orang Australia. Nak gambarkan pada kita, berapa ramai orang malam ni relax je dia kat rumah. Relax je. Oh, dia sibuk tanya tu. Orang tanya kat dia, nampak ramai dia orang datang kat surau tu. Ada apa tu dekat surau? Dia jawab, ada ceramah. Ada ceramah dia. Sama siapa? Entah pusat mana yang datang kan? Habis kamu tak pergi ke? Aku tak pergi. Kenapa tak pergi? Aku tak dapat hidayah lagi. Senang dia pada dia. Hidayah ni maknanya bimbingnya. Dalam hidup kita ni, kita nak sangat hidayah. Sehingga setiap kali mana soalan, kita kena sebut, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong hidayahkanlah kami ke jalan yang lurus. Jangan kita ingat hati kita ni hebat. Jangan kita rasa amalan kita ni hebat. Berapa ramai orang yang Allah bolak balikkan hati dia, ubah seketika je dalam hidup. Sekejap je dalam hidup. Dalam hidup sampai kita kena baca doa. Ya Rabbi Balqulu Sabit Qalbi Ala Dinika Wa Ala Fa'ati Subhanaka Inni Kuntu Min Adzalim. Ini contoh yang mudah. Walaupun Abu Talib itu dekat dengan Rasulullah, padahal dia paling dekat dengan semua hidayah, tapi tak ingat dia Rasulullah, tak ingat bersama dengan Rasulullah. Hidayah